Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Ramuan ngasu, ramuan ngasu, ramuan anjing, sudah selesai. Cairan-cairan ini nyong ramu dari hewan-hewan liar yang ada di hutan. Sudah selesai, sudah beres. Waduh, bos. Apa kon? Udah pindah profesi, bos. Dari prajurit tuyul jadi tukang limun. Kamu dasar tuyul Eden kamu. Kamu jangan sembarangan ngomong dong, Son. Ajarnya blak pe. Lihat dulu nih, lihat. Hah? Apa nih? Lihat dulu. Harimau. Ya. Anjing. Kucing. Ngasu. Burung pukutut. Gajah. Monyet. Bos, bos. Ini sih nama-nama binatang semua, bos. Kamu kepripen kamu, Son? Gak usah banyak ngomong, Son. Kamu coba disimpan sini, alias semuanya. Ya, Samson lagi deh. Udah nurut. Yang buat bahan percobaan, Samson anak buah. Mesti nurut. Iya deh, bos. Apa kata si bos deh? Bagus, Son. Berarti kamu sudah sadar, Son. Nih, Son. Minum, Son. Si Samson sudah kayak monyet. Aduh kasihan deh Son. Aduh Son kasihan banget Son. Terus kok kayak monyet. Nari mbak. Tuh. Oh cuman itu gelasnya dong sekalian tuh. Oh iya banyak. Lah iya aku dong. Nah kebetulan si Ucil pasti bakal sarapan nih. Samson masukin cairan burung. Begitu dimasukin kan diminum tuh masih Ucil. Jinak. Gampang nangkepnya. ini mah cairan anjing. Ntar si Ucil galak kayak anjing gila. Ganti ya. Sama cairan burung. Supaya jinak. Beres. Sekarang tinggal tunggu reaksinya. Tinggal tuang airnya. Wah. Wah. Botol apa ya? Warnanya merah abang. Pasti air sirup nih. Wah, yang ini buat gotong aja loh. Oh, kumpetin yo. Tuyul ledan. Si Samson lama banget sih. Aduh, kepripen si Samson sih. Loh! Si Kentang mau kemari. Kalau begini, bisa gagal maning nih. Nyong mau ngerjain si Kentang biar kabur. Nyong mau minum ramuan macan. Hei, Pam! Apa yang ada di situ? Saya malah mengeram. Kenapa nih, Pak Mam? Badan kentang dicakar. Lu kesurupan lo ya. Cakar terus, bos. Di gajah laut. Lah kok si kentang kalah? Jelas kalah. Bos Samson minum ramuan harimau liar. Harimau liar? Badan kentang kabur. Kabur lo ya. Rasain lo. Bos, temen bos. Kabur beres. Silakan disarap, Mbak. Ya, disarap. Anu, silakan sarapan, Mbak. Tunggu, panggilin Ucil dong, tolong. Iya, Mbak, ya. San, kamu berangkat kuliah jam berapa? Kalau siangan, anterin Mbak ke supermarket dong. Duh, Mbak, Mbak Lisa aja deh. Sandra habis sarapan ini mau langsung berangkat, Mbak. Berkutututut. San, kamu ngapain? Udah kayak anak burung aja kayak gitu. Berkutututut.
Iya nih Sandra, orang udah gede juga. Berkutut-tutut. Berkutut-tutut. Apaan sih kamu Lisa pakai ikut-ikutan segala? Berkutut-tutut. Lisa. Ngejar-ngejar kita. Kamu naik perempuan hampir. Bos. Jangan, Mas. Kita kapan, Bos? Dari hewan-hewan liar, bukan hewan siluman. Jadi gimana, Bos? Bagaimana kepribin kamu sih? Hah? Kalau minumnya begini, bisa lama dong, Son. Kepribin kamu sih? Nah, ini ujinya pasti tidak ada di sini, Son. Ayo kita cabut, Son. Kita balik. Ada apa, Cil? Kok lari-lari? Aduh, Brad. Mbak-mbak di rumah semuanya tuh pada niruin suara burung. Burung? Tadi si Pampa macan, jangan-jangan. Itu memang ramuan dari Nyong, Cil. Hah? Kamu orang minum itu ya, ramuan burung ya. Pantesan tidak kayak burung. Nah, sekarang Nyong mau nangkep kamu, Cil. Nyong mau minum ramuan apa, Son? Banting mengamuk. Banting mengamuk. Pasti Pampam akan nyerang kamu ke air banteng, Cil. Yuh, benar, Fred. Mbak kayak burung semua. Anak Mas siapa, Mas? Saya Edi, teman kuliahnya Sandra. Tadi waktu di kampus dia nggak ada. Anak Mbak Sandranya lagi jadi burung perkutut, Mas. Ah, ngaco, kamu mana ada manusia bisa jadi burung? Nggak percaya. Sebentar ya, untung panggilin burungnya dulu ya, Mbak Sandranya dulu ya. Mas, silakan masuk, duduk dulu, Mas. Ya, Mas. Untung, kamu mau bohongin saya ya? Kamu di sini ya, keren lah. Bos, Jim. Mbak Chandra, Mbak. Mbak Chandra ada tamunya di depan tuh, Mbak. 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 Untung tarik aja tangannya. Mbak Melayu, Jim. Mbak, Mbak Chandra. Ada tamunya di depan, Mbak. Mbak. Kena tangannya. Ya, ke depan, Mbak. Mbak, ke depan, Mbak. Ini burung Mas Edi nih, Mas. Jangan ombak Sandranya nih, Mas. San, ini bener tuh. Loh bener, Mas. Mas, untung bohong. Loh, ini burung yang duanya, Mas. Baru muncul, Mas. Sejak kapan mereka seperti ini tuh? Tadi pagi, Mas. Aku juga bingung, Mas. Oh, yaudah kalau gitu aku panggilkan dokter dulu. Kamu jaga mereka. Jangan sampai di keluar rumah ya. Ingat, bisa berapa nanti. Iya, Mas. Iya. Tunggu sebentar ya, Fred. Ada kain merah jemuran. Ucil punya ide, Fred. Ucil mau buat Samson sama Pampam itu kayak banteng di Spanyol. Banteng Ucil, Spanyol? Iya, Ucil jadi matadornya. Ucil Salvador. Ah!
Aduh. Eh, gimana tuh Bamba yang di rumah? Pada kesurupan. Jadi kayak niruin burung. Mana penawarnya? Sorry, Cil. Tidak ada, Cil. Itu soalnya tergantung banyak dan tidaknya cairan itu. Ya, kena kamu. Aduh, berhenti. Aduh, berhenti. Bos, sakit ya bos? Kau goblok banget sih? Kok kamu diem aja? Dikejar dong! Mentang-mentang mantan pacarnya pakai beribin sih? Kamu sih, beribin sih langsung anjung orang terima kos! Kok mbak jadi pegel-pegel gini sih? Anu, Mbak Tuyul bisa ngomong? Hah? Iya, yeah, jelas bisa ngomong lah. Aduh, untung kamu ambil minum, Gi. Capek banget nih. Iya, Mbak. Duh, alhamdulillah. Malah bengong lagi, cepetan ambil minum. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Ini, Mbak. Ini, Mbak. Cewek-cewek yang kayak burungnya. Wah. Cantik-cantik kok pada menunjukkan burung. Burung? Loh, kok nggak pada berkicau? Kamu bilang mereka ini tadi berkicau perkutut-perkutut. Mungkin mereka ini kecapean, Pak. Jangan sembarangan kamu, siapa yang berkicau? Udah makan aja kamu. Tahu, jangan sembarangan ya bilang kita kayak burung perkutut. Di, lain kali kamu jangan bohongin saya. Saya di rumah masih banyak pasien, tahu. Permisi. Suruh jalan duluan sama si bos. Biar ketemu si Kentang juga, Samson kagak takut. Soalnya apa? Udah dikasih ramuan gajah ngamuk. Sama si bos. Si Kentang tuh. Son. Mana bos lo yang kesurupan itu, Son? Kurang ajar lo ngatain bos Samson kesurupan. Gua seruduk lo. Seruduk? Emangnya lo gajah? Hah? Minum apaan tuh si Samson? Samson malah jadi bebek. Loh, kepripin kamu, Son? Kamu sih main ambil aja. Hah? Main jukut baik nih, Son. Nyongkas ini. Ramuan kucing liar. Nah, kalau ini ramuan kucing lumayan nih. Ada galak-galaknya dikit. Iya, Son. Nyong, Son, nih. Ramuan anjing herder, Son. Nyong minum. Langsung bisa kena swaning, Son. Iya. Ngapain sih main coba ke pribadi? Kaget, bos. Loh, bos. Sudah. Mungkin
dia nih minum ramuan yang hilang itu, bos. Jadi kalau setengah binatang bisa ngeliat kita, bos. Wah, bos, jangan-jangan si Ucil kabur nih, bos. Aduh. Mana si Ucil ya, bos? Mari di sana, Miki usirin kene, so. Wah, aduh, so. Loh, so. Loh, kok saya ini tidak ada, so? Hah, sama, bos. Campurin ramuannya Samson sama Pampam. Ah, nggak tahu nih reaksinya kayak apa nih. Ngapain kamu, Cil? Oh, Reti. Ini lagi nyampurin ramuannya Samson sama Pampam. Cil, kemari kan ramuannya sobat. Ayo sobat, ajak Suen, ayo. Yaudah deh, kalau kalian mau, tuh ambil. Dasar si Ucil bego, bego. Belum tahu dia, bos. Kalau ya. Ramuan ini kayak apa? Iya. Bos, kita minum. Terus kita son. Serang mereka, bos. Oke, okay, Son. Kucing sama anjing kan musuhan. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari FVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.